Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat cara memasang atau cara membuat lantai rumah panggung yang pada bangunan di atas rawa agar murah dan kuat. Biasanya kalau di daerah rawa orang menggunakan kayu ulin sebagai penahan semen atau cor, tapi kali ini kita menggunakan bahan yang lebih murah, yaitu dengan menggunakan kalsibot. Kalau secara kalkulasi jauh lebih murah, sekitar 4-5 kali lebih murah daripada menggunakan kayu ulin. Nah, caranya adalah setelah kita pasang gelagar tungkat, susuk dan gelagar, kemudian di atasnya kita lapis atau kita letakkan papan kalsibot yang berukuran terkecil ya, yang biasa harganya itu tidak sampai 50.000 per lembarnya. Kalau dibandingkan dengan kayu ulin itu jauh lebih murah. Kayu ulin itu yang ukur yang paling murah yang kualitas 3 itu aja untuk 15 cm x 4 meter itu harganya sudah hampir 30.000 ya. Cuman dapatnya cuma 400 x 15 cm, tapi kalau menggunakan kalsibot ini ukurannya itu 120 x 244 ya, 1222 x 244 cm, jadi hampir 4-5 kali lipat itu ukurannya daripada kayu ulin. Nah, ini jauh lebih murah. Ini adalah inovasi saja dari tukang-tukang yang ada di sini agar lebih murah. Nah, kemudian setelah dipasang kalsibot bisa ditambah dengan kawat atau kawat batu neser ya, yang dianyam dengan jarak sekitar 30 cm atau 25 cm. Nah, ini ternyata bisa kuat lantai yang akan kita cor dan bahkan akan kita keramik nantinya. Oke teman-teman, itulah dulu informasinya mengenai cara terbaru dan termurah untuk membuat lantai pada bangunan di atas rawa ya, yang atau yang disebut dengan rumah panggung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.